Tawuran antar dua kelompok remaja ini terjadi di pemakaman umum Prumpung, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kubu saling serang menggunakan petasan hingga batu dan senjata tajam. Tidak diketahui penyebab tawuran antar dua kelompok remaja ini. Warga mengaku resah lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran dari dua kubu yang bertikai tersebut. Saling serang ini mengakibatkan sejumlah bangunan di permukiman warga rusak. Bahkan satu sepeda motor juga ringsek akibat dirusak pelaku tawuran. Selesai, Pak. Jadi udah sering ada tawuran itu bagaimana, Pak? Kalau sering ya tergantung itu ya, Pak. Ya orang kita juga nggak tahu atau ada serangan apa-apa. Oh, tadi dirusak atau apa, Pak? Dirusak atau bagaimana tadi, Pak? Ya, Bapak lihat itu sendiri. Pecah ya, Pak, ya? Sementara itu, 6 remaja diduga pelaku tawuran ditangkap dan digelandang ke Polsek Metro Jatinegara. Keenamnya kini diperiksa intensif dan ditahan sementara untuk mendapat pembinaan.